Kalian bisa lihat di sini matahari sudah mau terbenam. Mari kita sama-sama saksikan notif full moon di sebelah kiri. Tandanya apa? Gua bakalan membuka res Vivo. Gua sudah berada di grid tree-nya dan ini berada di puncaknya, men. Udah kita langsung aja sudah. Gua pengen ngingetin lu pada ya, Bre. Cek komunitas YouTube-nya pada Dinosaurus Hari. Dia lagi magang. Gua bajak dulu ya, Bre. Bakalan ada turnamen berhadiahkan Kitsune Fruit. Baca aja ketentuannya di sini ya, Bre, dan jangan lupa follow dan join Discord-nya Blogs Free Chip. Link-nya ada di deskripsi ya, Bre. Let's go. The Lion Full Moon, tunggu bang. Sempet kok, okay, santai aja. Ini kata si Ubel, sempet ya. Gue pengen mengucapkan thank you dulu buat private servernya. Ini gue dipinjemin sama salah satu viewer gue yang bilang katanya, bang, pakai aja private server gue. Gel. Yes, sir. Terima kasih ya, Bre. Nanti gue kasih cok. Akhirnya, Bre, gue gak sabar banget nih. V4 gua, let's go shark. Nanti juga nextnya gua pengen langsung nge V4-in Angel, Bre. Kalau enggak, apa namanya, yang gold. Lihat, gua udah menyentuh honor 4,1M tanpa V4. Bang, itu jujur gua aja pakai larva segitu bisa. Aduh, ganggu banget ini ya pingnya. Maaf, gua tutup. Kalian bisa lihat ping gua 200-an. Is okay karena kita gak lagi PvP. Masuk bang, siap Bre. Langsung kita use it. Mana teman gua? Apakah ada di sini? Lah, kok nggak ada teman-teman gua nih? Oh, di bawah semua mereka belum masuk ke Temple of Time. Aduh, ini tuh ya senang banget gua V4 sendiri gitu kan. Dia bikin daud ngejoki ataupun ngepilot. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen joki, pilot, nggak ribet, gampang, cepat, terpercaya, trusted, cek aja di Instagram Blogs Fruit Chips. Oke, langsung cerek. Nice, kebuka levernya dan ini kebuka pintunya guys. Kemana nih? Mana? Syak di mana? Syak di mana? Sini bang. Oke, mana si Ubel? Nah, ini si Ubel nih. Oke, siap. Ini ya. Oh ya, benar. Air guys, air. Berdiri depan pintu bang. Oke. Aba-aba bre, gasken bre. Aba-aba bre. Dalam hitungan ketiga ya, aktifin res skill. Oke. Gua nggak tahu res mereka apa. 1, 2, 3. Trial starting. let's go. Kalau nggak salah, bener kan gue lawan Sibis in 1 minute only. Aduh, sumpah ngelag banget, sumpah ngelag banget, bre. Gue, aduh, 1 menit, bre. Apakah ini cukup buat? Udah setengah lagi, guys. Asalnya waktu itu apa namanya? Susah Sibis mah ya. Oh, beda ya, beda. Oh, udah tuh, udah mati. A player complete a trial 1 minute remaining. Waduh sih, bre. But kan, kedai dia mereka semua ini ya guys. Apa namanya, ikut biru-biru bang? Oke, ikuti biru-biru bang. Siap. Oke, man. Mereka semua itu guys, apa namanya, respawn. Harusnya kita PvP di sana kayak battle royale gitu. Ancient clocknya bre. Let's go. Oke, kita habis pilih gear, ngomong ke ancient color. Udah gak sih guys? Habis pilih gear, ngomong ke ancient color. Kok gak pilih? Nah ini dia bre, choose a gear to replace. Tengah guys, soalnya cuma tengah doang yang bisa dipencet ya. Ini kita harus cepat btw karena full moon waktunya nggak lama ya. Come back when you complete this trial again. Unlock Leviathan guys, let's go. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 guys. Oke, kita exit. Habis itu ke bawah bang, kita awakan 5 kali. Oke. Apa nih tadi bacanya? So you have awakened the lock. Ya, the lock has an ancient energy. We don't know your equipment. Oh, ini buat memperkuatnya ya. Oke. Kemana? Ke bawah mana? Ke bawah, reset aja biar cepat. Oke, kita reset karakter guys. Let's go. Cepet juga ya trial guys. Kalau dibantu dan kalau ngejoki sebenarnya. Lihat, di kiri gue sudah ada bar, bre. Let's go, bre. Ayo hit sampai full barnya. Wah, susah banget guys nambahin barnya. Nggak sebanyak itu ya. Awas. Bang. Awas, mati gua. 6. Oke nih, 1 2 3. Nah, udah. Langsung ya guys. 3 2 1 epic moment.
men. Gila. Ada ekor sekarang. Udah kita review ya, kita review, kita review. Tunggu sampai habis, Bang. Oke. Kita review dulu. Kalau enggak sempet enggak apa-apa. Oke, kita YouTube dulu, guys, ya. This is kita trend 10 kali biar next moment bisa gitu trial 2 kali. Siap. Gila ya, guys, ya. Ini efeknya. Cepet banget abisnya, bre. Katanya sih teori sampai 3 menit, berarti 3 kali aktif gitu ya, bre. Mati dong gua, bre. Oke, aktifin lagi, guys. Satu kali hit lagi. Wes ini shit. Oke. Nah, let's go, man. Gila, 2. Oke, gas. Satu lagi ya, harusnya satu lagi, bre. Katanya kita review sekali, guys. Lihat nih. Kok enggak ini ya? Kok enggak ada shield biru ya? Harusnya ada shield biru di nyawa gua. Oke. Pantesan, guys. Itu baru gear buat aktifin P4. Pantes. Oke, udah langsung. Epic moment, epic moment. 3 kali bre. Mana lihat. Bulannya udah mau ini ya. Susah juga ya, ternyata nggak cukup sekali tuh, bre. Bayangkan, mendingan udah kalian pilot atau ngejoki di sini. Block free chip, guys, jangan lupa. Vibesnya itu loh, anjay, keren banget. Tuh lihat. Keren banget. Oke, kayaknya masih keburu deh sekali lagi mah, bre. Dan berubah. Let's go. Sampai 5 ya. Gini, guys, ritualnya kalian tinggal ikutin aja ya, bre, ya. Pokoknya gampang ya. Atau kalian ngejoki sekali. Train sampai 8 kali, Bang, biar next. Astaga. 8 kali terus langsung 2 kali trial. Biar bisa trial rest lain. Kalau misalkan kayak gini mah nggak bisa, bre. Pantesan. Tanpa selesai ini sih nggak. Ini dibuat next trial. Ini ada sesi buat next trial, Bang. Gas. Hit sesinya aktifin awakening gini. Repot juga ya, bre. Berarti, bre. Yuk, sekali lagi. Bisa yuk. Masih ada. Oke, 5 ya. Berarti 3 lagi, bre. Aman. 3 lagi, gas. Siap, 86. Tidak, bulannya sudah tenggelam. Pantas. Jadi, nggak apa-apa, guys. Di luar full moon, tetap nyalain kayak gini sebanyak 8 kali, yes, ya, bre. Dilihat di tutorial ya, bre. Aktifin awakening kapan pun bisa selesai sesinya. Oke. Siap kalau begitu mah, guys. Oke, berarti ini nyalain terus aja ya. Oke, langsung lagi kita berubah. Nah, ayo lagi, bre. Gila, gue tuh pengen unlock semua res dah. Kita road to semua, yes, res, sir, bre. Berenangnya juga mantep sih, bre. Ekornya set gaugura. Coba NPC lu teh mana sini? Pukul gua sini. Tes. Tapi masih sakit ya. Terus apa dong efeknya? Kalau misalkan belum di 8 kaliin gitu, hah? What the different? Sumpah, guys, nambah barnya lama banget. Harus dijoki gitu nanti, Bang, ambil gear reference sekali, ambil gear reference 2 kali kalau buat PvP bagus itu. Oke, caranya gitu, tapi gua enggak tahu nih teknisnya. Teknisnya gimana cara ngambilnya, gua enggak tahu, Edan. Leviathan 1 kali, gear ripple 2 kali. Lihat nih, Bre ya. 3 2 1. Gila, keren banget ini efek transformnya, guys. Benar, berarti kan yang bola-bola merah tadi itu ternyata ada hubungannya dia tuh buat nge-upgrade sesi. Nanti abis trial ke bullet merah lagi. Abis ini ada trial lagi. Ini the last, guys. Abis ini ada last lagi. Let's go. Gokil banget. Gak bisa gue berdiam itu, gak bisa, guys, gue ini tugut. Ayo, Bang, cari server yang mau. Oke, gas. Kita disuruh ngomong sama Ancient One dulu. Coba ya, you have been working hard, I can tell. I have something you could use to improve your limits, but it will only work for current race. I have no need for it. I'd sell it for 1000 fragments. 1k fragment.
Oke, kita langsung beli aja, bre. Plus, oke, bot transformation upgrade, here you go. This should fit into the clock. Bayar aja, kita langsung ke clock, bre. Pasang-pasang gear, another gear baru. Ih, tinggi banget sih ini. Kok gua gak naik-naik sih? Lihat guys, kayak iya bayar aja gak bisa ke atas. Pantesan. Kayak ada infinity loop gitu loh. Wala guys, ini gue baru paham. Katanya tuh gue udah nabung tadi ya yang nyalain race 10 kali. Nah sekarang tinggal trial ngomong ke merah beli. Trial ngomong ke merah beli. Terus siap-siap depan pintu lagi. Oke. Oke guys, kita hanya butuh 2 kali raid lagi. Kok raid sih? Trial. Let's go. Aduh, gue sampe gatel bre, saking gak sabarnya bre. Udah tiduran dulu, bye-bye. Halo guys. Oke, udah mau tenggelam guys. Oke, disuruh siap-siap tempat pintu ya. Oke, siap-siap tempat pintu. Apa sih bang? Disuruh siap-siap di depan pintu. Race shark guys. Hitung. Cepet banget guys. 3, 2, 1. Oke guys, udah. Oke, siap. Aktif kah? Apakah ada armor? Oke, aduh ngelag lagi bre. Malesin, sumpah malesin banget guys bre. Ini tuh nyebelin dah. Kalau misalkan server nge-lag atau enggak sih, ini servernya bre yang nge-lag guys. Pum, langsung nggak tahu delay. Gua asal pencet. Dan ini semua delay teman-teman. Lihat. Mana ininya? Cus. Okay, that's it. You have completed the trial, 2 minutes remaining. Let's go. PvP lagi sebenarnya. Lihat nih mereka ini semua. But there can only be the one tuh. Aduh kasihan teman-teman gua, dia baik banget guys, bantuin ambil yang Leviathan bang. Oke, okay. Leviathan sini bang, makasih Ubel. Sumpah, gua noob banget sumpah. Walah, ke atas tangga yang ini. Oke. Memalukan sekali tuh Len. Maaf Ubel. Oke, okay, ambil yang Leviathan ya katanya, siap. Oke, okay. Sip, udah jadi gear. Abis selesai trial kan ada bola putih. Yo, ikutin aja, siap interact. Ambil yang Leviathan. Mana ya? Ini kan. Ancient. Apa? Oh, ini ya. Click to socket a new gear. Ini bukan? Itu satu hit. Kan? Leviathan. Oke, okay, equip guys. Oke, okay, sip. Oke. Siap. Ternyata ada itunya guys ya. Ada confirm atau enggak? Gua pikir enggak ada. Sip, udah exit dah. Dah, Leviathan, dapat gua Leviathan. Ayo turun tangga bayar. Siap bre, bayar. Aduh, cepet dong. Ancient One, you can still improve your energy and stable. Okay, teach me. Let's go, come back when you train more. Okay, disuruh nyalain lagi bre. Sorry, gua nyalain ini gua. Nge-lag banget, ya ampun. Sabar. Ini sedot. Pes. Okay, langsung guys, siap. So good man. Ada hiunya. Udah ada kirinya barnya bre. Coba sekali cek ya. Oke. Sekalian cek. Oke. Bre. Udah ada ini ya bre ya. Shield nyawa birunya bre. Let's go babe. Let's go. Sekali lagi man. Let's go. Nge-heal ya ternyata race gua guys. Ajib sekali, gue gak akan kena combo bre. Set. Oke, let's go. In 3, 2, 1, langsung ye. Bapak point. Langsung kita ngobrol ya. Sekalian kita ngecek. Gas, coba cek. Siap, bang. Oke, kita langsung ngobrol aja ke si ini lagi. Mana? Wih, nge-lagnya. Oi. Oh, tunggu V4-nya selesai. Walah. Mana? Ya. Masa DC, bre? Aduh, bisa-bisanya bre, DC gua. Aduh, lift lah. GG DC dong bre, di tengah-tengah. Aduh, gagal men. 1 hour later. Oke, okay, ini udah. Coba. Oke, okay, sebentar. Gua langsung pakai light buat ke atasnya. Apakah gua keburu? Confirm. Oke, okay, langsung terbang. Let's go, gua gak mau liat bulan sih. Semoga ya Tuhan, keburu dong. Capek deh. Oke guys, kita harus begini lagi terus. Gua mah gak apa-apa bre, gua suka banget nih transformnya. Anjay. Baril ya, terusnya. Terus ya.
Terus tapi kayaknya gue rasa ini feeling gue bar merahnya udah mulai sedikit berkurang. Coba ya pukul lagi dulu. Oh iya sih guys, pukul lagi dulu. Iya sih, udah mulai ini ya, nambahinnya berkurangnya udah mulai lumayan lah bre. Lihat. Tapi ini ya nggak bisa lebih dari apa namanya tiga ya lebih ingat deh. Oh iya guys, lebih ya, tapi kok sedikit lebihnya gimana sih, gua nggak tahu sistemnya. Waktunya berubah lagi. Ancur. Gila satisfying banget, ya ampun. Ngeliatinnya gak bosan-bosan gua, kenapa ya bre. Oke, this is the time guys, gua berubah. Tes. Ada yang mau ini juga, ternyata trial juga tuh kayaknya. Gitu. Aduh, oke. Bunuh gua tadi, siapa yang bunuh gua? Astaga, gua lagi asik-asik begini ya. Ntar gua beli dulu bre, ini bre. Nah, oke, kita beli dulu ini ya. You have come away as a promise. Oh, ini kita beli dulu guys. Nah, buat transform, try lagi ya. Ternyata ya, gue pikir udah cukup loh bre. Gas, man. Oke, kita langsung buka, langsung kita bunuh aja. Gantian ya. Sorry ya bro, gue duluan ya bro. Nat, sorry banget nih Nat ya. X, deng. Langsung X, oke. You complete trial, sip, satu remaining. Dan kita langsung ke ini aja guys. Biji, siap-siap. Kan nanti kan ini ya, Bang Fahin pilih gear yang Wine Pro. Oke, siap. Oke, mereka pada ngereset. Mana bolanya nih ya? Karena nggak nge-lag ya, bre, bolanya sesuai nih. 3, 2, 1, tuh kan. Enak, makanya gue bisa ikutin di sini. Udah kebuka ini ya. Let's go. Ada jam lagi, guys. Langsung kita, bam, jadi gear. Ting-ting. Dan kita pasang gear di sini ya. Pilih yang Wine Pool ya. Ini kah gitu? Coba bukan, ini Leviathan cancel. Ini Whirlpool equip guys. Oke, sip. Sudah. Ini udah semua gear-nya terpasang ya, Bre. Ini belum ya? Masih ada satu lagi ya, Bre. Ngomong ke bola merah. Oke, tren 4 kali siap. Ngomong ke bola merah. Pitch me. Oke, bentar Bang, ada orang trial dulu. Oke. In order complete 3 ya. Oke, bener sih. 3 kali. Oh, 3 kali itu sesinya. Nanti kalau sesi pertama selesai bakal 1/3. Oh, alah. Ini lihat Sinat dibantuin. Sinat juga dibantuin kan. Baik emang teman-teman gue yang ini, bre. Happy dia tuh. Buat kalian yang gak mau ribet cari teman partian ngerit, langsung aja joki di Bloodfruit Chip. Murah, aman, terpercaya, cepat prosesnya. Kalian harus lihat ini perubahan gue setelah gue buka gear yang barunya tadi, bre. Lihat, bre ya. Hop. Sheesh, man. This is so cool. Iya. Kalian lihat tadi, guys. Lihat basic attack gua, bre. Lihat itu, bre. Slow but slow. Yes, NPC pun kena ya ternyata ya. Wah, gila. Lihat. Bam. Tuh, lihat langsung slow, guys. Langsung slow, bak sure. Lihat. Ih, jalannya lambatnya. Ya, emang bagus. Bahkan ya, bre, EXO gitar pun ngefek ke dia. Lihat ya. Tuh, lihat langsung slow gitu tuh dia. Tuh, lihat kan? Sih, slow. Gila ya, itu aja level 1 slow-nya udah mematikan seperti itu. Apalagi itu level 2, slow-nya bagaimana dah? Nggak kebayang gue sama dah. Aku salahnya level 2-in level. Oke, siap. Noted, bre. Supaya gue kombonya enak ya. Gue bantai lu semua nanti pakai beginian, bre. Set, nah. Suaranya juga enak banget, sumpah di telinga. Nih ya, gue tembak ini aja tuh. Tuh, lihat tuh. Ada efek slow-nya tuh. Semakin banyak ngetek harusnya semakin kena slow gitu guys. Apa sekali aja efek slow-nya sama ini tuh. Langsung ada puteran di bawahnya, bre. Berarti emang harus banyak di hit-nya ya, supaya dia lebih slow. Let's go, man. Berubah lagi, man, kita. Bam. Supaya ngeliatinnya asik bener ya, guys ya. Asik banget. Ngelatihnya tuh benar-benar satisfying. Kita bayar sesinya kembali di sini. Ancient One, in order to participate in the next trial, we will have to go through 3 additional training session. Oke, teach me, bre. Comeback lah, kok masih belum?
ada misplay dari gua di mana gua enggak ngobrol lagi ke si bola merah setelah tadi trial. Ya udahlah, anyway is okay lah. Kan prinsipalnya gini nih, karena sibuk magang bikin kontennya jadi ngaco. Masa Reza belum fokir? Udah, yang penting dia udah kebuka skill Leviathan sama Wrath. Ya itulah, berilah. Udah siap buat bantai-bantai Land of Colon of Time. Yaudah guys, mungkin videonya sampai sini dulu. Gua sebagai perwakilan Valen pamit dulu ya, bre. Thank you buat kalian sudah nonton. Dan sampai jumpa lagi di next video, bre. Ini tangan gua ya, bre. Peace.